Yuhu, selamat datang Typical Buat dan welcome Rough Survival lagi my friend. Kita lanjutkan lagi my friend di episode ke-14 ya sekarang my friend ya. Waduh, ini lagi badai dong. Kapal saya miring-miring gitu kan ya. Kalian lihat tadi gitu kan ya, lagi badai di sini. Cuman gak posisi hujan gitu kan ya. Nah, jadi kita lanjutin lagi gitu my friend untuk berpetualang lagi di mode speedrun gitu my friend. Episode kemarin kita udah explore yang namanya Balboa gitu kan ya. Balboa, dan untuk episode kali ini saatnya kita mau yang namanya menangkap hewan dan juga ternak lebah gitu kan ya. Nah, ternak lebah udah bisa enggak gitu my friend, coba nanti cari ke pulau, soalnya untuk alatnya sudah ada gitu my friend. Nah, ini jaringnya, penangkap jaring gitu kan ya, sudah ada. Nanti kita tinggal coba cari di pulau gitu kan, dan untuk bikin kandangnya bisa enggak gitu kan ya. Dan untuk ini sedikit ngasih kabar, kalau maaf udah lama gak upload gitu my friend ya, udah 2 harian ya, soalnya ada yang komen gitu, bang udah saya tungguin bang, kenapa sorenya belum upload ya. Maaf ya, soalnya lagi kemarin tuh saya gak enak badan gitu my friend, gak enak badan karena salah makan gitu kan ya, salah makan saat saya berbuka puasa gitu ya, beli jajan-jajanan yang aneh-aneh di pinggir gitu my friend ya, akhirnya salah makan, akhirnya saya sakit gitu kan ya. Jadi terutama kalian yang berbuka puasa gitu kan ya, jangan makan yang aneh-aneh, takut sakit gitu kan ya, kayak saya gitu kan ya. Ya makan salah makan memang jadi sakit. 2 harian saya ke upload gitu kan ya, mulai dari hari apa ya, Sabtu sama Minggu gitu saya ke upload gitu my friend. Nah, mungkin ini bisa tayang hari Senin gitu kan ya, Senin sore. Biasanya kalau sore saya gak bisa, berarti malamnya habis tarawih gitu saya akan upload gitu kan ya. Nah, jadi di sini kita akan lanjutin di sini. Wah, hewan-hewan saya udah mulai banyak, ini udah saya potong gitu kan ya. Jadi di sini sudah ada bulu 7 biji, saatnya nanti kita bikin backpack kan. Backpack butuhin yang namanya bulu berapa ya? Oh, ini loh di equipment butuhin yang namanya bulu 6. Nah, ini bisa my friend, bulu 6 butuh tali sama letter. Oke. Tali sama letter ini sengaja saya apa itu? Kelapa. Oh, gausan. Nah, gausan. Nah, itu kan saya kurang bulu sama tali. Nah, ini tali bulu aku ada di sini ya. Bulu. Oh, pas banget ada 4 gitu kan. Ya udah, kita craft nah backpack. Wih, makin banyak, nice one gitu kan. Makin banyak my friend, kita taruhin. Nah, inventory aku udah makin banyak. Dan bulu tanah, cek pot kita bikin juga my friend. Nah, plank sama plastik kita bikin ya, plank sama plastik my friend ya. Plank sama plastik kita ambilin 1, 2, 3 ya. Cuma 3 my friend, cuman bisa 3. Sisanya mungkin kita kumpulin lagi gitu, sisanya kita kumpulin di sana aja ya. Oh ya, ada yang ngasih saran juga bang, itu lantainya dikasih satu lantai lagi bang, biar gak kena ombak saat badai kayak gini. Kalau dikasih satu lantai lagi kayak gimana ya, nanti saya cari pandangan, sudut pandangan kalau kita berada di pulau besar gitu my friend ya. Cari sudut pandangan bagus gak gitu ya kalau kita tingkatin lagi ya. Saya mau ambil air minum. Wah, ini tong sampah saya udah mulai banyak my friend. Tak tinggal berapa hari ya gak ngambil gitu my friend, udah banyak. Ambil, taruh ambil, sudah ngambil botolnya guys, ngambil botolnya. Yup, langsung dimakan sama hewan-hewan saya my friend, tidak kelaparan kah gitu. Dan untuk potnya tadi ada 3 biji ya, kita kasih mana my friend, di sini ya, di sini satu. Nggak bisa ya, ada ayam. Nah, gini nih yuk dikasih air, siram mana tadi. Ayamnya bertelur dong. Ini kita ambil telurnya, di sini juga ada. Dan ya salah ngambil dong. Ininya kita taruhin di sini. Alat-alatnya. Udah bisa dicukur gak lamanya? Udah bisa dong. Udah bisa my friend. Si. Udah bisa nih. Coba kita cukur lagi. Cukur gimang. bukan ini loh. Nah, si Lucky sama Thomas 2 ya. Wah, ada yang saran dari Hamsen gitu ya, bang. Untuk Thomasnya masih tetap gitu, bukan maksudnya kayak gitu. Jadi di sini ini si Thomas apa? Mana ganti nama ya? Nah, ini tetap cuman kasih nama Thomas 2.
Ya mungkin kalau kita dapatin ukuran besar lagi, kita kasih nama Thomas 3 gitu ya, untuk saran dari Hamsen ya. Dan yang ngasih nama kemarin bukan itu ya, salah saya. Salah gitu kan, ada yang ngasih itu nama juga untuk kambing. Nah ini kan kemarin ada satu kambing yang belum saya kasih nama. Mana kambingnya? Ini sudah, ini dari itu kok, dari siapa, Nadia kalau yang ini ya. Iya Nadia itu, dia ngasih siapa namanya, aduh lupa dong, dia Bobo Boy ya sih, Bobo Boy ya sih ya, Bobo Boy. Dan untuk yang ini dari ini memang kita tentuin pilihan dah sih, yang mau ngasih nama dari Rozak ya, Adudu. Adudu, ada yang mau ngasih nama Adudu, terus sama dari siapa lagi ya, dari Edo Gaming kalau gak salah yang ngasih saran juga ya. Nah iya Gompal, nah iya Gompal ya, mungkin kita kasih dari nama Edo Gaming ya, Gompal atau siapa itu, Kama, Gompal aja ya, Gopal, Gompal lah, jangan Gompal, mungkin Gopal ya, Gopal ya, kita kasih nama Gopal dari Edo Gaming my friend. Ini kalau gak salah bisa ngasilin susu gitu kan ya, bisa ngasilin susu, susu ini utama. Oke okay, kita cari pulau gede my friend, yuk saatnya nanti kita pakai mesin gitu kan ya. Di sini kita, waduh baterainya belum tak ambil be, belum tak ambil dong gitu kan ya. Ya ada yang ngasih saran, itu pulau kecil bang, itu di pulaunya apa itu, kapalnya di upgrade, cepet-cepet di upgrade bang, mau lihat hasilnya gitu ya, sama ada yang bikin jadiin seperti kapal pesiar. Wah kapal pesiar my friend. Bentar dulu ya, ini telur-telur kita taruhin. Terus tadi aku mau ambil baterai ya, baterai di mana ya, di sini kah baterai aku yang ada isinya kok, ini dia. Nah yuk kita pasang baterainya di sini my friend, yuk. Dan mana nih, aduh pasang baterai dan kita nyalakan, di arah sebelah kanan my friend, yuk sebelah kanan ya, kita tengok belok 1200-an ya. Ya 1200. Kalau yang lain 1000. Ya kita yang sana, yang depan gitu my friend ya. Ada rakit kecil nih. Ada rakit kecil. Sedikit belok. Ada rakit kecil tuh di depan gitu my friend ya. Ada rakit tuh kotak tapi sampah banyak my friend ya. Kita biarin dulu karena kita banyak gitu kan. Ini kan ini banyak my friend, sampah-sampah gitu yang dari apa, jaring-jaring aku nih. Banyak gitu ya, langsung menuhin kapasitas nanti nih my friend. Aduh nge-lag. Oh auto save, ya ampun bentar, hiunya kok gigit di depan dong, oh my god ya, cowel dong, ya ampun kecowel my friend. Ini sih ini udah nyampe dong, akhirnya kita berada di, udah nyampe di pulau sih. Ini metal kita ambilin, kita benerin di sini my friend ya, kita benerin dan udah mulai kan perjalanan sampai sore hari ini kita akan mendaratin di pulau sini ya. Turun jangkar. Ya ada yang bilang bang jangkarnya dipindahin, gak usah ya, tetap di sini aja my friend ya. Oke jangkarnya udah mendarat. Waduh badai dong sih, kita benerin yang sini, ini bolong dong. Nah sih kita benerin yang sini my friend ya. Ini bolong tadi sih, segitiga. Kok gak mau? Hei. Ini kok gak mau, agak susah. Ini barusan. Sip ombaknya loh agak ngalangin my friend, dan saatnya kita kasih yang ini di sini. Nah, oke sudah ya. Sudah perfect. Woi, sudah perfect kapal saya my friend. Yuk, ya malam my friend. Kita tidur aja ya, kita dulu tidur dulu my friend ya. Walaupun pemandangannya sangat super the best, dan semoga aja aku menemukan yang namanya lebah. Kita cari lebah. Iya, kita cari lebah my friend. Lebah, saya coba. Ya ampun apa itu? Oh aku kausan. Lebah di mana ya? Lebah. Kelihatan nggak? Biasanya kelihatan my friend dari kejauhan gitu kan ya. Ada babi, ada babi hutan yang itu yang ada di Kazakhstan my friend. Lebahnya mana ya? Mungkin di seberang sana ya. Yuk kita tengok pagi hari aja my friend ya. Kita tengok pagi hari ya, karena agak gelap itu nggak kelihatan mungkin ya. Iya dan di sini banyak burung-burung. Yuk kita tidur dulu. Wow kapal saya my friend. Ya sih kalau anak badai kayak gini ya. Muntang-munting gitu, tapi gak apa-apa my friend ya. Gak usah ditingkatin ya, mungkin kayak gini aja ya. Iya sih.
dulu sih rat kapal aku yang model dulu yang aku pernah tampilin tuh. Nah itu emang lantainya agak sedikit bertingkat gitu kan ya, jadi lantai dasarnya ditingkat. Kalau ini mungkin kayak gini aja gitu ya. Iya yes, sih ya, rest areanya juga belum saya benerin gitu kan ya. Yuk kita tidur dulu aja ya. Ini kita mau bikin yang namanya shovel my friend ya. Shovel sik bentar. Saya mau bikin shovel karena shovel aku mau habis. Kita craft terus sama jaring-jaring. Nah ini my friend, jaring-jaring. Aduh, hiunya gigit apa mana lagi itu my friend. Oh my god, ini perlu saya upgrade deh ya. Ya ampun, hiunya gigit-gigit terus dong. Cek bentar-bentar kan, jebol lagi ya. Yang mana nih? Ya kan, jebol lagi my friend. Emang blegedes gitu kan ya si hiunya, si kampretos deh. Iya yes, sini harus cepet-cepet. Nah ini loh belum saya upgrade my friend, lupa kemarin gitu kan ya, harus cepet-cepet di upgrade ini. Kalau gak di upgrade ya kayak gini. Aduh pautnya lupa juga dong. Kita craft. Nah yuk satu gini ya, hasilnya kurang dong. Ambil mana deh, paku saya butuh paku. Nah oke okay. Yep. Masuk yang seberang sini di upgrade biar gak digigit-gigit terus. Terus sama yang sini nih. Nah ini kita bikin segitiga gini, terus di upgrade langsung. Ini maaf ya my friend ya, paginya masih belum saya bikin itu sih, masih belum explore. Nah seberang sini kita tambah lagi. Oke okay, nice one. Yuk sudah perfect. Sudah, yuk persiapan karena sudah gitu my friend. Oh tadi bikin jaring belum ya, kita butuhin fanku. Kita butuhin fanku ini ya, fanku sama rope. Kita craft. Oh sip, nice one. Fanku sama rope nanti kita riset gitu ya, kita pelajari itu ya. Fanku metalnya udah habis. Habis ini jaringnya kita kasih nomor berapa my friend. Jaring kita kasih nomor sini ya gini. Ini shovelnya mau hancur, ambil air. Yuk udah, persediaan sudah selesai my friend. Yuk saatnya kita explore di sini, semoga ada yang namanya lebah gitu kan ya. Yuk kita explore di sini. Tadi malam kita jumpa yang namanya bibu di sini my friend. Apa itu bibu yang ada di Vasagastan di mana itu, di atas kayaknya ya. Iya lebah-lebah biasanya berada di itu ya, kelihatan itu tuh. Oh iya itu kelihatan my friend, bibunya berada di ujung sini nih. Yuk, nah ini bibunya, kita tembakin dari jauhan. Boom, waduh gak kena dong. Boom, kena kau. Dari mana tuh, kesini kah, dari sini my friend. Aduh acara apa ini, acara gini dong. Si aku maem. Gak kena. Ya. Kan kena sudut juga akhirnya nanti saya. Ayo. Pakai masih tim my friend ya. Kejar terus. Lembut. Mati kau. Tak bacok pakai masih tim my friend, lebih sakit gitu kan ya. Iya, ayo kon, lari mana? Di sini mungkin, coba cek, kita cek pinggir. Gak ada di pinggir sana, my friend. Coba kita naik di sini. Ini keberuntungan, gak ada apa itu? Gak ada itu hewan. Hewan, iya burung-burung yang gangguin, my friend ya. Nah, kita masuk ke gua sini nih. Kita ambil tanahnya buat dapatin pasir. Kita apa? Ya, kita masuk ke gua buat ngambil pasir gitu kan ya. ambil. Ini kayaknya yang terakhir pasirnya ya, tanahnya ya. Oh enggak, masih ada di sini. Berang sini ada. Nah, sip, udah tanahnya aku dapatin 6. Oh, pas. Kan satu pot tanah itu kan 2 ya, butuhin 2 my friend ya. Oke, saatnya kita cek bagian atas. Di bawah sini enggak ada hewan my friend ya. Waduh, jangan bilang sepi nih. Pulaunya sepi, enggak ada penghuninya. Waduh. Enggak ada penghuninya. Ya kah? Coba. Gak ada kah? Wow, kelihatan dong, saya pakai tas gitu my friend, kan tadi kita bikin gitu ya. Yuk mana nih, yuk kita jalan-jalan. Ada buah di sini, biasanya di sini ada bibu.
Ada bibu di sini. Iya, kita minum. Minum. Kita minum. Gleg. Sepi ya. Iya loh. Kita cek di sini apa? Oh, langsung penuh. Lebah. Oh, ini lebah nih. Lebah nih. Ada kambing putih. Kita tangkap. Si, tampilannya jangan gini. Ada kambing putih, my friend. Sip. Nice one. Terus lama yang besar ini buat Thomas 3. Thomas 3 kita dapatin, my friend. Dan ini lebahnya kita mumpung ada di sini ya. Iya. Kalau nggak salah lebah kadang agak susah, my friend. Didapatin. Lah makan kena. Sip dapat. Dapat 5. Mana ini? Ini nih. Dapatin lagi banyak. Mana itu? Gak ada lagi ya? Gak ada, my friend. Dan ini lo Thomas 3, my friend. Sip, next one kita dapatin Thomas 3. Dan ada kambing putih kita dapatin. Kambing langka warna putih. Siap. Oh, my friend, kita dapatin kambing putih. Kambing putih. Saya kita liatin kayak gini ya. Buat ambil thumbnail apa? Buat ambil thumbnail ya. Nah, kayak gini nih, my friend. Iya sih, yuk kita pulang, bisa kan lewat sini. Habis itu kita ambil si Thomas gitu, my friend ya. Iya, jadi pulang sini emang gak ada penghuninya, cuman satu musuh ya yang kita temuin tadi ya. Apa itu? Bibu yang ada di Vasagastan gitu ya. Nah, kita pulang dapetin kambing baru ini. Mungkin dari siapa itu? Nama dari siapa itu? Yang belum ngasih nama, my friend. Si Rozak. Iya, Rozak tadi kemarin udah pernah namain ya. Ya, mana nih? Oh, ada kambing satu lagi. Si siapa tadi? Adudu ya. Ya, Adudu untuk namanya dari sini ya. Gimana ya? Kita tunggu voting aja, my friend ya. Voting dari kalian aja lah, kita tungguin. Mungkin si putih kita kasih nama sementara ini dulu gitu ya. Mungkin kalau mau ngasih nama gitu kan ya, ya nggak apa-apa ya. Oh, kambing saya sudah perfect. Iya, sudah mulai banyak. Ini taruh. Ih, mumpung lagi di pulau apa di kapal, kita checking. Ada penunggunya, my friend. Slebeo kena kok. Loh, kena kepala lo. Mati akhirnya kau ya. Kena kepala barusan lo. Bisa gak itu loh, gak menisa ya. Nah, ini ambil penuhan ya. Ya, kepenuhan dong. Nah, ini kita taruhin dulu, my friend, kambingnya apa lama yang satunya. Nah, enak nih buat tapi itu lama-lama saya sudah ada banyak gitu, my friend. Tapi lama yang satunya kecil ini ya, yang kecil sedikit kecil gitu kan ya. Mungkin ada identik lama yang ini mini Thomas ya. Gimana, setuju gak, my friend? Kita kasih nama ini mini Thomas ya, bukan Thomas 3 ya. Mungkin kalau yang Thomas kita kasih yang gede-gede, ini mini Thomas. Bahkan beda ukurannya, beda, my friend ya. Ini taruh yang sini ya. Ampun, kentang malah yang terharvest. Ini juga kita taruh di sini ya. Ampun, kentang dan bukan ya, beda ya. Oh, beda, my friend, ukurannya ya. Tuh, beda jelas nih. Ini mungkin masih an-annya gitu ya. Ini mungkin langka juga ya. Ukurannya segini loh. Ih, langka juga ini, my friend. Baru nemuin loh. Lama ukuran hampir sekambing loh kan ya. Sekambing, my friend. Gimana ya? Aku juga bingung, my friend. Harusnya seberapa sih ukuran defaultnya gitu ya. Iya sih. Dan tadi kita dapetin madu bijir. Nah, ini nanti kita pelajari gitu ya. Kita pelajari ini bulu-bulunya. Terus oh ya, di sini nih. Ya ini kita pelajari, my friend. Dari Balboa kita dapetin ini sih, blueprint ya. Blueprint. Terus mana ini bulu bisa dipelajari? Sudah dipelajari. Wool sudah dipelajari. Kentang enggak ada. Kentang enggak bisa pelajari. Nah, ini nih bijir, my friend. Lebah kita pelajari. Sarang madu kita sudah bisa pelajari. Nah, di ujung sana itu, my friend, sudah bijir kita pelajari. Jadi kita cek untuk butuhin bikin sarang madu, butuhin 15. Waduh, kurang dong. Berarti kurang sekitar saya butuhin yang namanya kurang 17. 17 lagi gitu kan ya. Iya, 17 lagi ya. Jadi kita cari satu pulau lagi dan malam hari, my friend. Cari satu pulau lagi ya. Cari satu pulau sih, kita lihat kondisi. Nah, kan bener kan? Kita harus sering cek kondisi makanan ini ya, my friend ya.
Eh, jangan dibuka. Bahaya nanti. Ini. Kita sering-sering cek ini nih. Nah. Eh, kentang tadi ada yang kena harvest, my friend ya. Aduh. Nah, kentangnya tadi ada yang kena harvest. Oke, jadi kita tunggu malam hari, my friend ya. Kita cari pulau lagi gitu kan ya. Nah, selamat pagi semuanya, my friend. Dan akhirnya kita dapatin pulau. Eh, pulaunya kelewatan, bebe. Muter-muter ke sana. Nah, ini pulaunya, my friend. Kita mendaratin di kondisi sama ya. Sama, my friend. Iya ya. Sama kah? Sama, my friend ya. Oh, enggak, ada burungnya. Enggak, ini beda, my friend. Ini beda. Ada burungnya di sana yang jaga. Oh no, aduh, saya kehausan dong. Oh tidak, saya kehausan. Saya kurang itu, my friend. Nah kan, saya kehausan. Jadi kakek-kakek, sebentar. Ini kita mendaratin kok. Mendaratin posisinya di pinggir sana ya. Kurang ke kanan. Waduh, saya jadi kakek-kakek, my friend. Ya di sini nih. Kurang ke kirian. Kita belok sedikit saja. Nah, kita mendaratin di sini nih. Tak ke kiri lagi, belok. Sudah mulai kehausan sama kelaparan semuanya dong. Nah, ini mam. Kiri boy, ke kiri. Ke kiri, kurang. Nah, kayak gini ya. Nah, cakep ini. Saya kehausan dong. Waduh, habis ini kita gelut yang namanya sama burung, my friend ya. Waduh, belum perfect. Sedikit ke kiri. Oke, kita turunin jangkar. Sudah. Ya. Lemet jalannya. Turunin jangkar. Matikan mesin. Oke. Yuk, kita ambil air. Oh my god, kehausan saya. Saya kehausan. Awas. Awas. Enggak kena dong. Oh no, awas. Waduh. Kita tiba-tiba udah disambut sama ceria banget ini. Sama hewan-hewan ini. Bentar. Bentar, yuk. Kamu turun dong. Ayo. Nah, turun. Dia turun, my friend. Di atas mana itu? Waduh, di atas mana, my friend? Enggak kelihatan ujungnya dong. Apa itu keberadaannya? Oh, ini nih. Kena kau. Eh, si bibunya. Si bibu. Sisi mana ini? Bibu. Eh, bisa naik di atas sini. Si. Burungnya datang juga dong. Aku kira mati dong. Kon. Si. Ini perlu dibersihkan. Untuk yang ini. My god, nyawa saya, my friend. Oh no. Oh my god. Aduh, hari yang buruk. Aku harus kabur. Oh, nyawa. Si. Oh, burungnya. Ah, si. Aku bingung ngurusin yang mana nih. Kayaknya ini loh, yang bibunya dulu, my friend. Kita urus mana itu bibu. Kamu di mana, bibu? Si. Ya udah. Kita cancel. Kita fokus ke sini dulu ya. Burung mana nih? Sini enggak burung. Wih. Mati kon le. Akhirnya kau mati. Dan yang mana ini, bibu? Ayo sini kau, bibu. Di belakangku. Kamu ternyata mati juga semuanya ya. Nyawa saya sekarat barusan gitu ya. Wadidaw. Nah, sip. Dan mana itu si burungnya? Burung kampretos. Nah, ini kampretos. Ambil. Lumayan bulunya, kalau dari burung ini banyak gitu, my friend ya. Bulu burung siapa ini? Siapa? Gak ada. Cek, kita masuk ke gua lagi. Kita ambilin tanahnya, my friend ya. Tanah satu. Nah, ini ada dua biji. Ambil yang sini, ambil lagi. Terus masuk ke sini, kita jongkok. Jamur mungkin gak dulu, my friend. Kita ambil cuma tanah kok. Nah, ini ada lagi. Ini dapatin 5 ya? Oh enggak, 6. Nah, dapatin 6 kan? Oh, 5, my friend ya. Aku kira 6. Ini apa isinya? Dekorasi. Sip.
ada dekorasi ya, lagi gak dicari. Mungkin next episode kita buka-buka dekorasi lagi gitu, my friend ya. Yuk saatnya kita ke atas, siapa tahu ada lebah-lebah. Yuk, kadang random sih my friend ya, lebah itu ya. Apa itu? Oh burung, aku kira lebah. Naik sini, ayo bisa dong. Ah jatuh dong. Bisa akhirnya saya ya. Yuk, bener kan? Keberadaan kamu berada di sini. Lagi banyak berada di bunga-bunga, my friend. Pantesan dapatin. Waduh, belum apa-apa di sini. Aduh, belum apa-apa. Dapatin. Lagi aku butuhin 7 lagi. Sip. Dapatin. Oh, sip, cukup my friend. Kan butuhin 16 ya. 16 kan untuk ini kan. Oh, cukup. Ah, ini loh banyak ini my friend. Sik. Apa yang tak buangin ya? Kita bikin lah. Nah, gini terus kita ambil bibit-bibitnya nih. Iya, bunganya. Bibitnya aku butuhin bibitnya my friend. Aduh, salah. Apa yang tak buang barusan itu? Oh, jarinya jangan dong. Aku butuhin bibit bunganya my friend ya. Jadi ini kita buang, aku butuhin bibit ya buat menanam. Nah, bibitnya. Itu bibitnya ya. Ini kita buang, kita ambil bibit doang. Bibit lagi. Sip. Nah, dapat bibit-bibit. Gak ada lagi kah? Ini apa nih? Kamu cuman bunganya doang. Oh, itu bibitnya. Bibitnya, tapi kepenuhan. Apa yang kita buang? Inilah. Mana tuh? Ini sip. Nah, bibitnya. Oke. Cari lagi. Cari lagi, kan lebah butuhin yang namanya madu. Maka nanti kita taruh di tepi pinggirnya gitu kan ya, biar keluar nanti madunya gitu kan. Lebahnya sih ya, lebahnya kita biar bisa keluar. Ini juga berry bisa ngasih itu enggak, anu bunga enggak, apa itu, anu lebah enggak. Oh, itu ada bibit lagi, kayu mungkin. Sip. Nah, sip. Ada lagi yang ini enggak ada. Ini dapatin bibit lagi my friend. Oh, di atas masih ada. Gak ada lagi my friend hewannya ya. Kalau tadi kan banyak gitu kan ya. Ini ya bibit putih, bunga putih my friend. Kentang kita buang lah. Nah, ini bibitnya kita ambil. Merah gak ada, biru sih, biru nih ya dong. Bibit gak ada, bibitnya gak ada, bibit gak ada semua dong. Oh my god, mungkin cukup ya. Aku ada 1, 3, ada 5, 6, ada 6 cukup ya my friend ya untuk bibit bunganya. Emang jarang aku my friend ngambilin bibit gitu kan ya, jarang ya. Jadi kita aduh nge-lag. Oh, auto save, jarang banget. Ini ada bunga juga nih, ambilin lah. Ada gak ada semuanya dong. Ini gak ada juga ya. Ini gak ada my friend. Ini sip, ada. Gak ada. Oh, ini nih kapal pulang. Yup. Nah, kita akan bikin lebah madu. Enaknya berada di mana my friend? Di sini kah? Di sini gak my friend? Lebah madu di sini atau di mana my friend? Soalnya masih satu ya, masih satu my friend. Apa di sini nih? Ya mungkin di sini ya. Jadi kita bikin dah. Butuhin clay. Oke, ini barang-barang aku banyak, kita taruhin dulu my friend ya. Barang-barang aku banyak kita taruhin dulu. Kulit bulu ini kita kumpulin di sini dulu ya. Ini kepala burung, bulu, ayam goreng kita taruh, bukan ayam goreng, taruh di sini. Daging. Yap. Dekorasi. Nah, mungkin next episode kita buka dekorasi, sudah ada 35-an gitu ya. Ini buang. Ini kayak ada fanku. Kita butuhin yang mana? Clay, plastik sama plank. Oke, clay, plastik sama plank. Kurang 20 kita craft. Oh, jadi my friend. Sudah jadi nih. Kita lihat deh, ini. Oh, kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini. Wih, lebahnya my friend. Nice one. Kita mungkin rotet, jangan-jangan kayak gini mungkin ya. Ya kayak gini, seret deh. Sudah saatnya kita bikin pot. Kita bikin pot kecil, butuhin rock.
Butuhin rope dan satu. Aduh, planknya kurang dong. 2, 3. Nah, 3 mungkin cukup ya. 3 cukup, kita taruh di sini di tepi depannya ya. Depannya. Aduh. Atasnya, terus satunya gantung. Gantung. Nah, kayak gini nih. Gak lurus ini. Ini gak lurus, gak lurus, gak lurus. Terus gantung. Nah, sip, ini kita pasangin, my friend. Lebahnya. Wah, kurang dong. Apakah kausan? Sip, bentar. Kausan, kausan, kausan. Nah, ini kita pasangin. Semua cukup, my friend, ya, bunga-bunganya ya. Bibit-bibit bunganya ya. Dan ini yang putih. Putih-putih. Ya, putihnya 2, my friend, kurang dong. Ya, kurang, my friend, ya. Udah gak apa-apa seadanya ya. Ini kita siram, siram, kita tungguin nanti kalau mulai berbunga. Dan apa hasilnya ya? Cik, kita tidur dulu ya. Apa hasilnya nanti ya? Harusnya keluar gitu ya. Kita sudah kasih itu kok, bunga-bungaan gitu ya. Nah, oke, my friend, selamat pagi semuanya. Pagi, pagi yang cerah dan sisi bentar, bukan pagi yang cerah nih, pagi yang buruk ini, pagi yang buruk. Sisi, my friend, sisi, ini kita minum, kita buang, kita isi di sini. Sisi, ada kabar buruk, my friend. Pandang aku seharian explore dari pulau, aku gak cek ini. Ya kan, bener. Oh my god, sih, kita save. Waduh, panik, ini jangan sampai kejadian kayak dulu gitu, my friend. Saya explore ke apa itu, Tangaroa, lupa gak ngecek, gak pulang gitu kan ya. Tangaroa kan emang perjalanan lama gitu ya. Hey dong, jangan mati dong. Oh my god, sisi, kita ambil air. Oh my god, dan lebahnya oh, keluar. Lebahnya udah keluar itu, my friend. Sip. Tapi saya lebih panik lagi ini, my friend ya. Hewan-hewan aku dan sampai mati, my friend, terutama yang barusan saya dapatin itu tuh. Waduh, jangan sampai menisai, my friend ya. Sip, yo. Waduh, bahaya, danger. Medi. Oh my god. Ayo dong, tumbuh yang cepat gitu kan. Ayo. Udah disiram semua, my friend. Gak ada hujan gitu kan. Ya susah dong. Oh my god, hewan aku habis mampu. Tapi ini si kambing putih ya, si putih masih belum itu ya. Masih belum kelaparan. Yang lain nih. Si Thomas, si Lucky, si anu Pinky, terus sama si Blue udah kelaparan ya. Oh my god. Si Bobo Boy juga udah mulai kelaparan. Oh my god, ini jangan sampai mati aku. Aduh, susah, my friend. Semoga bisa gitu kan ya. Dan tadi kita cek review si apa, lebahnya, my friend ya. Nah, harusnya sudah. Wih, bisa apa nih, harvest? Yang di harvest masih belum kan? Masih belum, my friend ya. Udah aku kasih banyak bunga ini. Harusnya bisa tumbuh gitu kan ya. Harusnya bisa tumbuh kok, harusnya gitu, my friend ya. Ya, kayaknya untuk episode-nya singkat dulu gitu, my friend ya. Aduh, jatuh. Masa aku jatuh. Nah, harusnya udah gitu kan ya, udah bisa gitu ya. Jadi kita tinggal kumpul-kumpulin bijir, butuhin 15 gitu, my friend, bijirnya gitu kan ya. Buat dapatin satu, mungkin lebah matunya taruh di sini gitu ya. Ya, berada di sini gitu, my friend, berdekatan dengan pemasak gitu kan ya, pemasak saya gitu kan ya. Mungkin next episode kita mau yang namanya itu ambil sampah-sampah ini, my friend, udah banyak, sama unboxing sama upgrade ya. Mungkin next episode upgrade ini bangunannya, terus sama unboxing dekorasi dan juga ngambil sampah-sampah ini, my friend. Semoga dapatin dekorasi kayak crate-crate ini nih, biasanya yang ngasihin banyak gitu kan ya. Dekorasi banyak gitu kan, di sini ada dia. Wow gitu kan. Iya, kayaknya episode-nya ditutup dengan tampilan seperti ini gitu, my friend. Jadi hewan saya berada di sana, masih kelaparan. Waduh. Masih kelaparan, my friend. Agak susah ini ya. Agak susah ya kalau saya explore sendirian, terus hewan aku lupa gak cek gitu ya. Jadi mungkin PR buat saya kalau ketika mau explore pulau, cek hewan dulu ya.
atau siram dulu tanamannya gitu kan ya. Iya, biar gak kayak kelaparan gini nih, tuh hewan aku semuanya pada kelaparan gitu kan ya. Jadi untuk desain kapal seperti ini, iya ada yang ngasih kapal juga saran ini, Bang, itu desainnya hampir sama kayak kapal tongkang. Iya sih, kapal tongkang kan sisi kanan kirinya ada kayak panjang-panjangnya gitu kan ya. Nah mungkin ini yang hampir sama gitu, my friend ya. Nah keren gitu kan ya, mungkin next episode udah mulai upgrade-upgrade, mewarnai atau nge-upgrade apa itu bangunannya, seperti yang di apa itu yang updatean major gitu kan ya, dekorasi gitu kan ya, nanti saya upgrade semuanya gitu kan ya. Wah, terima kasih buat yang ngasih saran, yang selalu support saya gitu, my friend ya. Dan juga tetap semangat gitu, my friend, menjalani puasa. Dan terima kasih untuk yang toleransi gitu kan ya, terima kasih banyak gitu. Kita akan lanjutin di next episode gitu kan ya. Dan sekali lagi tetap jaga kesehatan, my friend ya, karena kemarin saya lama gak upload karena itu ya, saya salah makan, jadinya saya sakit ngedrop gitu, my friend. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga makan, pola makan gitu kan ya. Oke, cuy, mungkin cukup saja, keren biar tulis di kolom komentar, dan jangan lupa berlangganan. Saya film, sampai jumpa di video, bye bye.